Belasan pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara panik saat nyaris dihantam abu vulkanik. Petugas pos pengamat Gunung Dukono telah melarang wisatawan untuk tidak mendekati puncak kawah dengan radius 3 km karena masih berbahaya. Video berdurasi 1 menit yang diunggah ke media sosial Instagram anak _ Esa memperlihatkan detik-detik erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara pada 17 Agustus kemarin. Belasan pendaki Gunung Dukono yang menikmati keindahan di puncak gunung panik karena nyaris dihantam abu vulkanik. Beruntung peristiwa tersebut tidak memakan korban. Kepala BPBD Halmahera Utara, Hence Hetaharian menjelaskan bahwa sekelompok pendaki itu tidak melaporkan diri di pos pengamatan setempat, sehingga pendakian mereka tidak diketahui, padahal gunung tersebut aktivitasnya cukup tinggi. Larangan pendakian pun telah dikeluarkan.